Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya di The Prasetyo Zone. Video kali ini saya mau unboxing ikan. Nah, ini dia. Oke, cukup rapi. Ikannya cukup rapi. Oke, langsung aja kita buka. Terutama aku juga dapat ikannya. Wah, ikannya nggak kelihatan ya. Nah, ini ikannya ini. Ini dia, kurang kelihatan. Ini sih kayaknya ukurannya itu sekitar 2 cm kayaknya ya. Oke, cara penanganan ikan yang baru datang. Nah, ini ikan yang tadi. Jadi kalau ikan baru datang dari pengiriman, misalkan pengiriman jauh dan berhari-hari, itu biasanya kalau saya jangan langsung dibuka plastiknya terus langsung diceburin ke akuarium. Itu jangan seperti itu. Kalau saya biasanya saya cemplungin dulu seperti ini barang plastiknya kayak gini. Jadi kenapa tidak saya buka dulu untuk plastiknya, jadi supaya si ikan ini beradaptasi dengan suhu air yang ada di akuarium. Nah, jadi biar beradaptasi dulu ya sekitar kurang lebih 30 menit biar dia beradaptasi dulu. Setelah itu baru kita buka plastiknya. Nah, setelah dibuka plastiknya pun jangan langsung diceburin, jangan langsung dituangin ikannya sama airnya. Jadi cemplungin aja airnya plastiknya sambil dibuka, cemplungin ke akuariumnya. Nah, biarin aja nanti si ikannya sendiri yang keluar. Gitu. Oke. Nanti saya videoin lagi 30 menit ke depan. Udah 30 menit kurang lebih. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, nah, ini plastiknya dibuka seperti ini. Jadi biar nanti si ikannya keluar sendiri dari plastik. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah keluar. Kita lihat progresnya 2 minggu ke depan akan jadi seperti apa ikannya. Kita tonton saja videonya. Later.